Warga! Sekarang Anwar masih ada bersama ibu-ibu di Cipayung Jaya Depok. Nah, ini di sebelah kanan udah ada ibu-ibu, di sebelah kiri udah ada ibu-ibu, yang tengah kayak ibu-ibu. Peraturannya, nanti Anwar akan memberikan pertanyaan, di depan sudah ada bel. Lihat kan, Bu? Ada bel. Ibu jangan bengong aja kesurupan. Takutnya. Ibu bengong sampai begini matanya. Kelolodan. Kita akan tes kekompakan dulu ya. Dari tim, ini tim A, ini tim B ya. Dari tim A, tim apa namanya? Apa? Tim heboh. Ada yel-yel nggak? Heboh, jaya-jaya. Widih. Ini ketahuan ya, ini ketua geng ya kalau di sini ya. Tim A, mana yel-yelnya? Jatuhnya kapan mau demo. Oh. Oke, ini tim B dari mana? Kemen. Itu bukan yel-yel. Itu namanya jargon. Kalau yel-yel itu lagu. Kami dari tim gemoy. Oi, oi, oi. Misalnya gitu. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Udah kompak. Tepuk tangan dong. Oke, seru banget ibu-ibu di sini. Udah siap semua? Siap. Semuanya jangan ada yang ngorbol. Ngoblor. Ngobrol. Ya, ibu, matanya jadi gini mulu. Susah. Ya, ini aku mau kasih tahu. Ini kan ada salah satu kampus ya yang terkenal di Indonesia. Dan kebetulan adanya tuh di Depok. Iya kan, kampus apa namanya, Bu? Di orang belum. Sakit tangannya juga. Iya kan, bagus berarti pada peka. Saya nanya dulu apa nama kampusnya, Bu? Belum, mau ngapain? Belum. Saya lagi nanya. Kamu tahu tidak, apa kepanjangan dari UI? Universitas Indonesia. Belum dipersilahkan. Enggak ada, belum, sabar dong. Apa ibu, mic-nya? Universitas Indonesia. Betul! Rp50.000. Ya, ibu boleh ke belakang gantian? Iya. Hah? Ibu ganti. Belum dapat duit. Makanya ibu harus jawabnya harus benar, cepat-cepat tak. Kamu tahu tidak? Apa nama rambu berikut ini? Nah, ini dia. Ada rambu-rambu nih. Rambu-rambu lalu lintas. Apa nama rambu berikut ini? Apa jawabannya? Larang berisik. Apa ya? Dikit lagi. Salah. Apa? Larang klakson. Ya. Pencet bel klakson. Betul. Aku sempurnakan ya. Dilarang menyembunyikan klakson. Menyembunyikan. Membunyikan tali. Ya, dilarang. Sabar. Dilarang menyembunyikan klakson. Dilarang sembunyikan klakson. Ya, di artinya dilarang membunyikan klakson. Gak boleh menyuarakan klakson. Kalau dilarang berisik, itu gambarnya ada mulut monyong di garis. Gitu, ya Bu ya. Rp50.000. Oke, Ibu. Pasti semuanya yang ada di sini pernah ngalamin masuk rumah sakit. Iya enggak? Pernah? Nah, cuman datang doang kan? Ngejenguk. Iya. Nah, Ibu, kamu tahu tidak apa kepanjangan dari RSUD? Apa jawabannya? Rumah sakit umum Depok. Kalah, kurang tepat. Silakan Ibu. Sakit umum daerah. Betul. Mentang-mentang di Depok. Nggak jauh-jauh ke Depok, ah. Bu udah dapat duit kan? Hei, sini. Masa mau pulang aja? Sini. Emang dasar mama udah dapat duit, punya pulang. Ini kan tim. Harus kompak. Di awal kompak dapat duit pulang. Oke, ibu-ibu. Masih semangat? Semangat. Mana suaranya? Ini. Siap, fokus lagi ya, Bu. Kamu tahu tidak kepanjangan dari Faskes? Apa jawabannya? Masih berhubungan sama yang tadi. Kalau RSUD itu kan rumah sakit umum daerah.
kalau vaskes adalah 5, 4, 3, 2. Pelayanan. Ya? Kesehatan. Salah. Ibu jawabannya apa? Fasilitas kesehatan. Betul. Rp50.000. Oh, terima kasih. Boleh ke belakang. Lah ini kemana dia, udah gak ada? Ini ngambek. Belum disuruh ke belakang, udah ke belakang. Kamu tahu tidak apa kepanjangan dari PKK? Nah. Apa Ibu? Kepanjangan dari PKK. P. Perempuan. Ya. Perempuan. Perempuan, ya benar. Kesehatan. Ya. Keluarga. Ya, salah. Kenapa ya perempuan? Mentang-mentang PKK ibu-ibu ya. Depannya perempuan. Ya, Ibu silakan. Pesuruhan. Pesuruhan, ya bagus. Pesuruhan. Penyuluhan. Pesuruh apa-apa? Penyuluh ya. Kelompok. Kelompok apa ya? Kerja. Salah. Ibu mana lagi? Jadi yang benar itu adalah ya, PKK itu kepanjangan dari pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Itu biasanya ada tuh di tiap kelurahan, ya kan? Ada yang ibu PKK di sini? Oh, Bu RT. Emang beneran seru banget warga Cipayung ini ya, Bun. Biarpun ngejawabnya salah semua, tapi pada semangat.